guys. Lama kita tak keluarkan dinosaur ni. Okay, assalamualaikum guys. Okay, bertemu lagi kita dalam channel The R Clan. Wah, anak saya nangis ah. Okay, hari ni kita akan review Beyblade, iaitu Rock Valkyrie. Rock Valkyrie ke? Betul. Saya tengok ramai orang tak review Rock Valkyrie ni. Kebetulan saya ada beli, so saya akan review dululah Rock Valkyrie ni eh. So macam biasa, The R Clan akan review Beyblade jenama bootleg lah, jenama W5. So Beyblade yang kita akan review hari ni iaitu Rock Valkyrie .ar.bl Sen eh. Sen. So tepi ni ada gambar Beyblade dia. Sini ada laman-laman Beyblade lah macam biasa eh. Burst system, ni GT layer system. So ni mode dia. Okay, so kita tengok gambar depan ni eh. So macam kita tengok nama dia Rock Valkyrie. So gaji chip dia adalah Valkyrie. So dia punya base dia adalah rock lah eh, daripada Rock Dragon eh. So dan ini dia punya wake sand eh. Okay, kalau original Takratomi kita nak beli Rock Valkyrie ni, kita kena beli random layer volume 2 lah. So kalau yang bootleg punya W5 ni, memang kita beli Rock Valkyrie ni dapat Rock Valkyrie lah. So kod dia B147 jenama W5. So kita tengok, terus tengok dia punya details lah eh. So kalau kat belakang ni kita boleh tengok dia adalah rockvalkyrie.ar.bl send eh. So kita pergi tengok dia punya layer dulu. Layer dia, dia punya gaji chip V Valkyrie. Okay, Valkyrie. Wake dia wake sand. Oh, base dia rock lah eh. So Rock Valkyrie sand eh. Kalau RV, RV Rock Valkyrie. So dia punya disc AR eh, around. Okay, yang last sekali dia punya driver lah, BL eh, bullet eh. Bullet. Okay, bukan driver yang bukan kegemaran saya lah, bullet eh. Okay, tapi mungkin ada kawan-kawan yang suka, boleh komen kat bawah lah. Untuk saya, saya kurang gemar driver bullet ni eh. Okay, itu saja saya rasa. Kalau kita tengok dekat depan ni, sebelum kita buka, kita boleh lihat dia tema warna Rock Valkyrie ni putih luksina eh, clear white eh. Cantik eh. So ada carik-carik biru ni dekat dia punya, dia punya kepak ni, dia punya apa, bilah-bilah dia ni. Lepas tu wake dia, wake pun luksina juga. Eh, wake pula, dia punya gaji chip ni pun luksina. Nampak mata dia kuning, ada corak-corak biru dan emas eh. So nampak macam minimalis, tapi saya suka, sebab tu saya beli eh. Dan saya juga nak melengkapkan koleksi Valkyrie saya lah. Apa Beyblade GT Valkyrie. Okay, tak buang masa, jom kita unboxing. Okay, so jom kita unboxing. Okay, dah lama tak suruh anak saya keluarkan, mari kita suruh dia keluarkan. Dapat apa kan? Okay, warna hitam eh, grip. Kat sini grip warna merah. Kotak dia warna merah, dapat warna hitam eh. Biasalah bootleg. Launcher black and grey. Launcher black and grey eh. Left right. Warna dia apa? Biru naga. Warna biru naga eh. Dan Beyblade. Dan Beyblade. Okay, kotak dah kosong eh. So kita letak kat belakang macam biasa. Okay, anak saya dah keluarkan Beyblade. So ni semua kita ketepikan dulu. Jom kita tengok apa parts yang kita dapat eh. Okay, first sebelum tu kita tengok stiker dia. Okay, dia cuma ada stiker warna biru sajalah eh. Untuk letak dekat bilah-bilah satu, dia dua. Ada 6 bilah. So kita boleh tampal stiker dia lah. Satu, so kita tengok, wah, ini dia punya layer eh, cantik eh. Nampak macam ada metallic eh dekat ni, plastik. Kau nampak tak? Ada bintik-bintik silver kat plastik dia. Nice eh. Oh, memang nice. Okay, kita bedah siasat dulu dia punya layer. Okay, kita sambung eh, tengok komponen grand apa Rock Valkyrie kita. Eh,
Kenapa anak saya letak kotak kotak apa triple booster W5 kat sana? Awak turunkan dulu, kita belum review lagi. Okey, kita pergi tengok kepada layer dulu. So ni layer Rock Dragon Rock Valkyrie Cantik nampak dong. RV. Nampak dia ada kilat-kilat dia ada shining metallic. Base dia ni memang warna putih luksina lah Cuma ada mata Valkyrie ni dengan dia punya belang ni warna gold dan ada warna biru kat sini. Secara keseluruhannya dia adalah berbentuk warna putih luksina Cantik clear version Tapi ada bintik-bintik metallic ni lah menambahkan lagi keunikan layer ni Okey, jom kita tengok gaji chip dia, weight dia dengan dia punya base Kita buka dulu Okey, so ini gaji chip dia. Okey. 2 gigi dia. Banyak juga gigi dia. Agak dalam juga. So ni dia punya wake sand 1 2 3 4 5 6 wake ni sesuai untuk defend ataupun stamina lah. Cuma itulah wake sand W5 ni kalau kita tengok belakang dia, besi dia hollow So agak ringan Wake ni kan lagi bagus kalau dia buat besi penuh. So akan lebih berat dan lebih sesuai lah untuk digunakan bagi mode stamina ataupun apa defend So next kita pergi tengok dia punya base dia. Base dia adalah base rock So warna putih. So ada 6 kepak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 So kalau tanpa stiker sini ada belang-belang biru So macam biasa ada tulisan GT atas bawah. So ini dia punya lock dia lah Ada skru kat belakang lah. So next kita tengok dia punya This around AR So ada 4 skru di atas. Ada berbola-berbola ni AR around. So ni ada tulisan dia lah AR around So Disney pun kita dah nampak dekat dekat Poison Hydra Yang hari tu kita review. So dia ada juga dekat Rock Valkyrie This around jenama W5. Last kita tengok dia punya driver. So dia masih bagi driver bullet Okay. BL bullet. Okay. So kalau kita dah tahu gimmick dia, kalau kita launchkan dia kuat-kuat, dia boleh tercabut mini Beyblade ni akan berpusing Betul. Venom dia bolos, Iris dia bolos pun pakai driver bullet. Poison Hydra pun pakai driver bullet. So kalau kawan-kawan suka driver bullet ni, boleh komen dekat bawah. Untuk saya kurang gemar lah driver bullet ni. Okay, tapi dia ada gimmick dia lah So dia ada mini Beyblade yang boleh mengganggu pihak lawan. So tips nak pasang dia tu, so ni ada skru dia. So ni ada dua bintik kat sini. Bintik ni kita kena pasang selari dengan skru dia Baru dia boleh pasang, boleh dilekatkan So macam ni. Okay, pasang skru ni sama dengan bintik ni selari. So baru kita boleh tekan dia macam ni So baru dia boleh pasang lah So yang ni tips dia ni boleh ditekan-tekan So itu dia driver bullet warna merah sama macam this around dia So atas ni warna putih lah dia punya spring. Okay. So mari kita pasang dan kita akan pergi ke sesi test battle Okay, mari kita pasang. Kita nak tengok klik dia macam mana, bunyi ke tak. Sebab selalunya W5 ada bunyi, yang tak ada bunyi flame. Ketat ada bunyi tapi sangat ketat W5 ni. Ada bunyi lah klik dia tapi agak ketat untuk kita pasang. Tak tahu boleh burst ke tak kalau ketat macam ni. Okey, jom kita test battle. Kita test battle lawan kawan-kawan dia lah, kawan-kawan Valkyrie yang lain Jom kita ajak anak saya untuk test battle.
Okey, kita ke sesi test battle. So, saya akan pakai Rock Bakery yang warna putih yang cantik ni. Anak saya akan pakai Cosmo Bakery. Cosmo Bakery eh. Kita akan lawan Bakery dengan Bakery lah malam ni. Tapi boleh je nak lawan bibit lain, nanti kita tengok lah eh. Okey, jom kita test battle untuk perlawanan yang pertama. Okey, sengit eh. Tapi saya rasa saya kalah. Anak saya menang. Okey, tak apa, tengok. Memang saya cakap eh, dia ketat eh. Tak luak pun dia punya apa? Klik dia tak ada luak langsung eh. Okey, perlawanan seterusnya Rock Bakery akan lawan Ace Bakery eh. Anak saya akan pakai Ace Bakery. Okey, jom kita lawan. Agak berat juga eh this round ni. Lepas combo dengan driver bullet 3, 2, 1. Wow, kita menang. Satu sama. Betul lah, tadi adik anak saya satu, ni sekarang saya satu eh. So boleh menang juga eh, lawan dengan Ace Bakery. Okay, next anak saya nak pakai Slash Bakery pula. Jom kita tengok mampu tak kita kalahkan Slash Bakery. 3, 2, 1. Beli kecil je berpusing. Double burst ha. Ingatkan ketat tak boleh burst. Burst juga eh. So kita repeat eh, sebab double burst. So Rock Bakery akan lawan dengan Slash Bakery lagi sekali. 3, 2, 1, go. Biasa kalau dah tak ada Beyblade mini, dia cepat kalah. Woi, hebatlah, macam mana boleh menang ni? Kalau dia kalah apa, dia punya ni boleh menang. Okey, kita menang eh. Dah 2-1 eh. Anak saya baru satu markah. Okey, next Rock Bakery akan lawan Grand Bakery pula eh. So kita dah lawan Ace Bakery, kita dah lawan Cosmo eh. Cosmo Bakery, Slash Bakery. Sekarang kita lawan Grand Bakery eh. Cosmo dah tadi? Tak sebut pun. Dah. Ayah tak sebut eh. Cosmo, Grand, Ace dengan Slash kan? Ha, okay. Jom. Sekarang lawan Grand. 3, 2, 1. Go! Kenapa pecah? Sangkut eh. Okay, kita lawan lagi sekali lah. Okay, kita repeat. Grand Bakery lawan dengan Rock Bakery. 3, 2, 1. Go! Hebat juga, tak sangka saya Rock Bakery ni boleh hebat. Adakah sebab combo this around ni yang hebat ni? Saya baru nak cakap saya tak suka driver bullet, tapi kenapa asyik menang je ni? Okey, anak saya ajak repeat pakai Slash Bakery eh. Jom kita lawan lagi lah. Anak saya nak repeat Slash Bakery lawan Rock Bakery. 3, 2, 1, go! Kita repeat. 3, 2, 1, go. Okey, sebab asyik sangkut je, saya nak try lah. Dah repeat eh, lawan Slash Bakery eh. Rock Bakery lawan Slash Bakery. 3, 2, 1, go. Okey, kita launch Rock Bakery dulu, baru Slash Bakery. 3, 2, 1, go. Slash Bakery burst eh. Hebatlah awak ni. Oh, tapi klik dia dah sampai kat tengah eh. Hampir nak burst juga eh. Okey, nasib tak double burst. Okey, kita repeat lagi. Kali ni anak saya nak pakai Zoi Longinus eh. So kita akan lawan dengan Rock Bakery. 3, 2, 1, go. Yeay, saya
saya tarik tak kuat. Okey, saya bagi anak saya pula pakai Rock Bakri. Saya akan pakai Zoya Longines eh. Jom kita battle. 3, 2, 1, go! Rock Bakri. Beyblade mini pun dah tercabut. Sekarang kita kena tidur. Okay, last. Okay, perlawanan tak akhir. Saya akan pakai Zoya Longines lagi. Anak saya akan pakai Rock Bakri eh. 3, 2, 1, go shoot. Dah lama saya tak pakai Zoya Longines. Memang hebatlah Zoya Longines. Rock Bakri telah dikalahkan. Kena kaki awak. Okey, sekian saja test battle kita pada hari ini. Maaf eh kalau test battle tadi kurang lancar. Tapi tak apa, so dapat gambaran lah kawan-kawan kalau nak tengok kehebatan Rock Bakri ni. Rock Bakri ni dia jenis Beyblade defense eh. Yang jejak kotak dia fan. Saya lupa nak bagi tahu dia jenis defend eh. So kat sini pun ada lambang defend lah. So Beyblade jenis defend. So macam saya cakap tadi lah, wake dia ni apa, simetri, memang sesuai untuk defend lah. Dan keberatan dia pun memang saya rasa sesuai untuk defend. Stamina mungkin kurang sikit lah driver bullet ni. So dia punya layer ni pun yang berbentuk stamina, yang berbentuk simetri macam ni, memang boleh menyerap serangan musuh lah selain untuk sebagai Beyblade defense eh. So itu saja saya rasa review saya pada hari ini. So kalau kawan-kawan yang nak beli, okey, saya tak halang. Terutamanya kalau kita nak lengkapkan koleksi Bakri kita, macam saya, saya dah ada banyak Bakri, so saya memang beli ni untuk lengkapkan koleksi Bakri eh. So dari segi combo dia pun not bad. Driver bullet ni tadi pun tengok banyak kali function jugalah Beyblade mini ni keluar. So nice juga. Okay. So itu saja saya rasa. Harap ia boleh memberi, membantu kawan-kawan jugalah. Kalau rasa nak beli, boleh memberi sedikit info eh. Okay, maaf kalau review kali ni saya macam sedikit serabut. Sebab memang saya tak ready untuk buat video, sebab sekarang pun saya baru dapat baby, nak jaga baby lagi. So memang sedikit kelang kabut. Battle pun tadi rushing sangat. Okey, tapi saya harap terus menyokong channel Drag Clan eh. Okey, tekan like, subscribe and share video ini dan teruskan menyokong Drag Clan. So saya akan buat video lagi banyak lagi lah eh. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Peace. Awak nak cakap apa ke? Apa kawan-kawan, jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan bell. Okay. Bye. Thank you Afan, teman saya buat review. Bye.